Dalam pada itu, Khalid Abdul Samad menyarankan agar semua kelab sukan yang aktif di wilayah Persekutuan supaya berdaftar secara terus dengan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan MSWP. Ia penting supaya bakat mereka yang berpotensi dalam bidang sukan di peringkat akar umbi tidak tercecer dan boleh diketengahkan dengan program yang lebih tersusun. Bahkan MSWP. Ya, lalu kalau kita nampak pada tahun lepas, MSWP dia mulakan berbagai program di antaranya kejohanan bola sepak di antara parlimen. Jadi ada di dalam parlimen, lepas itu dia pilih pasukan yang juara dan juara parlimen, kawasan parlimen itu dia bertanding dengan juara parlimen-parlimen yang lain dan sebagainya. Lalu ini adalah satu usaha untuk mengenal dan mencongkil bakat di peringkat akar umbi. Warga kota juga dialu-alukan untuk menubuhkan persatuan sukan agar aktiviti persatuan terlibat dapat dibantu MSWP termasuk dari segi kewangan.